Okay, assalamualaikum guys. Berjumpa lagi kita dalam Z Beta Channel, kehidupan stres sampai ke laga. Okay, untuk tutorial kali ini saya akan menerangkan tentang kita nak proses pembiakan ikan laga. Tapi sebelum tu saya akan bagi tips-tips yang berguna untuk tuan-tuan ataupun rakan baru sehobi dengan ikan laga ni untuk beri ikan laga. Yang pertama adalah sebelum kita beri ikan laga tu, kita kena cari induk yang 4 bulan ke atas kalau boleh, sebab ikan tu betul-betul matang untuk proses breeding. Kalau boleh lah ikan tu. Lepas yang kedua adalah saiz ikan laga tu. Yang paling penting, betina tu saiz dia lebih kecil daripada jantan. Sebab apa? Dalam proses pembiakan ikan laga ni, jantan tu dia akan melilit betina tu untuk perah telur daripada keluar. Jadi saiz yang female tu tidak lebih kecil daripada male untuk proses tu lah. Lepas tu yang ketiga adalah sediakan makanan anak ikan laga dahulu. Sebelum, sebab apa? Sebab nanti kita akan beri ikan laga ni, kebanyakan anak fly ikan laga ni dia nak makanan hidup. Dia tertarik kepada makanan hidup. Antara makanan hidup yang geng semua kena carikan, sediakan, contohnya lipu suria, yang kedua putu air, atau yang ketiga BBS, ataupun yang keempat microworm. Tapi microworm ni saya tak suggest. Jadi carikan BBS ataupun kutu air. Sebab tuan-tuan kena cari dulu seller-seller yang berhampiran dengan tuan-tuan. Sebab apa? Kalau kita tak bagi makanan hidup, kebanyakan peratus anak ikan laga ni akan mati. Sebab apa? Sebab dia tak makan. Tentu lah. Okey, yang seterusnya persediaan air lah. Persediaan air tu, air tu saya akan bagi tahu dalam bekas dia selepas ini macam mana. Okey, sebelum tu yang mana belum subscribe saya, saya subscribe untuk support channel Z Beta. Okey, ini adalah antara anak yang saya dah beri. Ini dah berapa ni? Dah 2 minggu ni. Dah 2 minggu. Black water. Okey, nak tengok langkah seterusnya, saksikanlah. Ini proses untuk breeding ikan laga. Bahaya saya gunakan bekas basing ni. Kalau boleh tak naklah besar sangat. Kalau saya suka guna warna hitam sebab nanti apa ni telur tu female tu akan nampak telur yang jatuh, sebab telur tu warna putih kan. Okey, bahan lain saya gunakan ni apa ni, daun pisang yang dah repuk ni saya gunakan. Lepas tu plastik luksina ni. Okey, pati ketapan dan dua bekas dan ini induk lah, induk saya nak beri lah. Okey, yang step pertama, mula kita masukkan air dulu. Air ke air ni, kita pastikan air ni air dah campuran bebas klorin. Kita masuk air.
Okey, air yang kita masuk ni tak naklah terlalu dalam. Dalam ukuran ni saja. Berapa inci ni saja. Okey. Satu jari saja. Sebab apa? Sebab nanti anak dia akan menetas tu, dia tak boleh bonda lagi kan. Ha, nanti ada anak yang jatuh ke bawah tu, masa untuk dia naik atas untuk hidup udara balik tu sempat lah, sebab tak terlalu dalam sangat. Okey, selepas tu kita masukkan daun. Ni daun. Tujuan untuk daun ni untuk female tu untuk sembunyi. Pasal satu lagi apa ni, untuk dia membagi info suria untuk anak tu. Nanti anak menata, dia bagi info suria. Sebab daun pisang ni cepatlah bagi info suria biar. Okey. Seterusnya kita masuk parti ketapang. Saya dah tak masuk ubat apa sebab parti ni yang saya proses ya untuk yang video lepas. Saya sudah masukkan ubat S1 dan ni. Okey, air pun kan pastikan jadi macam ni. Air teteh cina saja. Mana tu je. Okey. Seterusnya kita sediakan bekas tu. Macam ni. Satu lagi. Okey, macam tu kan. Tu kita ambil yang female tu. Okey, ni female saya. Female kita letak dalam bekas. Okey. Satu lagi female. Okey, female yellow fancy. Yellow fancy copper. Okey. Lagi saya masuk dalam ni. Okey. Lepas tu kita ambil mail pula. Okey, mail kita letak kat luar. Main kita letak keluar. Okey. Okay, lepas tu kita letak plastik yang Lucina tu. Kita letak kat luar. Macam tu. Okey. Tujuan untuk yang plastik ni, nanti yang main tu akan buat buih kat tepi ni, kat dalam ni. Dia buat buih kat situ. Jadi buih tu ada tertutup ni. Jadi dia tak, kalau tak, kalau tiup angin ke apa, dia tak berkecah lah telur tu. Dia selamat lah, protect untuk telur. Ini pun sama. Jadi lepas siap ni, kita tutup bekas ni. Kalau boleh janganlah kita kacau-kacau nak tengok dia buat asmara ke. Ha. Sebab lama kelamaan kalau kita kacau-kacau-kacau nak tengok-tengok excited nak tengok dia mail tu akan makan telur ataupun dia kacau habis semua sebab dia stres . Okey. Cara setting untuk break amat-amat mudah. Yang susahnya nak membesarkan anak dia. Okey, harap video ni berguna. Channel cara nak
setting set air dan tembrik untuk ikan laga kita. Okey, kalau kita nak tengok ikan kita buat buih ke belum lagi. Okey. Sekarang Mei dah buat buih. So kita lepaskan betina. Okey. Kita lepas betina, lepas tu kita tutup balik. Ini kita nak tengok ikan kita. Okey, telur dah ada. Okey, selepas telur dah ada tu, kita boleh angkat lah. Kita angkat filmnya. Okey, kita angkat female dan kita tinggalkan male sahaja, dan untuk tetaskan anak ikan kita tunggu 48 jam. Nanti kita tengok anak tu dah tetas ke. Biasa 48 jam anak dan dah tetas lah. Sekarang dah 48 jam, kita nak tengok telur anak ikan lagi. Telur ikan lagi kita dah matangkan belum kan? Okay. Kita cari mana dia. Itu dia ni. Oh tu, nampak tu. Dia dah menetas. Alhamdulillah. Dia dah menetas ni. Ikan dah menetas. Ikan dah menetas. Ikan. Okey. Itu anak dia tu. Telur dah menetas tu. Ha tu. Nampak tu. Ha bergerak-gerak tu. Ha tu. Okey. Ni baru menetas ni. Ni dekat kat tepi-tepi ni ha tu. Nampak bergerak tu kan. Kecil lagi ni. Tapi selepas dia dah boleh benar eh, nanti anak tu boleh benar, nanti kita angkat lah. Mei tinggal anak sahaja. Ok, kita tunggu lagi eh. Okay guys, hari ni hari ke 7 seminggu. Kita tengok anak ikan kita dah boleh menang ke belum. Dia dah boleh menang dah. Tu mereka kita tidak benar kan. Okey, sekarang okey, sekarang dah boleh menang, kita angkat Mei tu. Kita akan jaga, kita akan jaga anak saja. Kat sini paling penting
adalah bagi makanan makanan hidu lah. BBS, Artemia, tepung Artemia, lepas tu kutu air. Macam tu lah. Sebab kalau anak ni dia lebih tertarik kepada benda hidup nak makan. Kalau kita bagi pellet apa, memang tak lama lah. Sebab dia tak makan, lepas tu dia mati. Okey, kita buat keluar mel. Okey, itu saja kita nak beri cara-cara untuk kita beri anak ikan laga. Okey, jumpa lagi kita dalam next video. Yang mana belum subscribe lagi, subscribe, jangan tengok saja. Okey, okay, boss. Jumpa lagi dalam Z Beta Channel, kehidupan stres tanpa ikan laga.